Sementara itu, sejak 4 Agustus 2023, Richard Eliezer telah menghirup udara bebas karena mendapatkan cuti bersyarat. Orang tua Richard Eliezer bersyukur karena anak mereka telah menjalani masa hukuman. Richard Eliezer mendapat cuti bersyarat mulai 4 Agustus 2023 hingga 31 Januari 2024. Ibu Richard Eliezer bersyukur karena anaknya bisa melalui masa hukuman. Ibu Richard menyebut saat ini kondisi anaknya sehat dan berada di Jakarta. Kami orang tua bersyukur puji Tuhan karena dia bisa melewati semua itu masa tahanan karena sesuai dengan apa yang sudah dia terimakan. Kami sangat bersyukur ya puji Tuhan, yaitu kami cuma bersyukur kepada Tuhan. Sekarang kondisi Icat bagaimana, Tante? Ya puji Tuhan, Icat sehat, Icat baik-baik. Dan sekarang Icat lagi di rumah saudara di Jakarta. Jadi kami memang tidak kesana karena memang di sini juga banyak urusan. Ya, kami bersyukur